Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mita balik di sini. Hari ini aku mau bersenang-senang dengan doodling. Doodling itu apa sih doodling? Doodling itu adalah coret-coretan. Kita apa namanya ya? Free coret-coretan. Jadi maksudnya coret-coretan bebas gitu. Terserah mau nyoret apa gitu lah, terserah. Yang penting coret-coretan. Kita ingat kan kalau di kelas dulu kita suka doodling. Doodling itu kita kalau lagi iseng gitu kita coret-coret apa, gambar bunga apa, gambar-gambar apa. Nah, itu termasuk googling doodling gitu ya. Nah, aku kali ini terinspirasi sama salah satu YouTuber. Dia bikin washi tape itu dengan cara doodling, but doodlingnya itu pakai tema gitu. Jadi dia tema doodlingnya itu black. Jadi dia mau kita mau pakai warna black aja gitu. Mau pakai akrilik, mau pakai watercolor, mau pakai ink atau tinta. Pokoknya segala sesuatu yang black gitu ya. Oke, aku mau coba ya hari ini. Nah, ini akrilikku. Aku pilih yang warna hitam. Ya, oke, warna hitam ya. Ingat, black. Black yang dipilih. Oke. Nah, aku sekarang mau cari tempatnya dulu untuk apa sih namanya, untuk menampungnya. Bentar ya, Jurubun. Aku biasanya suka naruh ke sini, but sometimes I forgot. Okay. Nah, pakai ini aja. Ini tuh bekas acrylic paint yang dulu aku suka painting, jadi bekas tuh, jadi inilah. Oke, bersihin dulu bentar. Just black ya, hanya warna hitam. Terserah mau pakai akrilik, watercolor, anything, but the apa namanya, cuma apa syaratnya hanya satu, warna hitam aja. Oke, now I'm going to, oh my goodness, ini ku sampai berjamur begini. Kan akrilik ya. Ini aku pilih yang kayak gini. Aku pakai kertas roti ya. Ini pakai kertas roti supaya transparan, supaya kita bisa jadiin nanti ini mau dibuat notes atau mau dibuat washi tape itu bisa ya. Nah, sekarang aku singkirin dulu yang lainnya supaya takutnya nanti biar nggak ketiban-tiban, nggak tidak kena ini, kena kertas yang bawahnya. Oke, sekarang aku mau patternnya apa ya patternnya, ya boleh apa aja sih, terserah. Namanya juga doodling. Mau patternnya gini, mau patternnya segitiga, it's okay. Kita akan berkreasi ya. Nah, itu ini sudah penuh full tuh, so kita ini lagi yang lain. Aku akan ganti kuasnya terlalu besar kayaknya ya. Jadi so I change it. Play with doo 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 doo.
By the way, anakku hari ini lagi jalan-jalan sama neneknya. Lagi ke IKEA, lagi cari-cari peralatan apa kamar, dekorasi kamar kayak meja, parket dan sebagainya. Anakku sudah mulai concern with decorating. Tapi karena di sana tuh pakai apa namanya? Sertifikat vaksin, aku jadi enggak bisa masuk. Aku nggak mau ikutan. One pattern. One pattern only. This one. Ini ngedudling gini sebenarnya seperti terapi juga sih kalau aku pikir. Kita ini kan namanya coretan bebas. Kalau kita melakukan gini kayaknya kita anteng gitu. By the way, di luar sana lagi hujan ya, Mayor Gun. Semoga suaraku kedengeran. Tuh. Ini challenge dari namanya Lilo. We will challenge kita untuk ngedudling with black. Anything, any pattern, doesn't matter. Masalahnya tinggal kitanya aja accept this challenge or not. Okay, sip. Mungkin Yorubun bertanya-tanya ya, what is he doing, you know, with that kind of doodle things, gitu. But, yeah, kita having fun aja. Sedang having fun, siapa tahu nanti hasilnya ini bisa kita jadiin, apa sih namanya, washi tape, bisa juga dijadiin notes, gitu kan, latar belakang notes, atau apa, gitu. Asik-asik aja maksudnya. Oke, sebentar ya. Okay, I'm back. Itu beli, apa sih namanya, kertas roti sampai 20 lembar karena saking murahnya cuma Rp2.000. Jadi aku beli 20 lembar. Ya ini untuk kita pakai untuk journaling. Normally aku bikin ini kecil-kecil, ukuran kayak gini. Tapi aku mau besar sekarang. Satu gini. Atau ya mungkin satu ini dulu. Jadi kita pakai ini segini dulu. Kita doodling. Okay. Let's doodle. Doodle. Mau corak seperti apa? Okay.
way guys, aku belakangan ini lagi concern masalah apa sih, banyak ulama yang nyeleweng dari ajaran Al-Quran dan hadis. So, aku cuma ngingetin, berhati-hatilah dalam memilih guru kita gitu. Pastikan bahwa sebelum kita mencari seorang guru itu, kita harus punya base sebagai seorang Islam, seorang Muslim yang sesuai dengan yang tingkah lakunya sudah sesuai dengan rukun Islam dan rukun iman gitu ya. Baru kalau kita tahu bahwa diri kita tuh sudah menjalankan rukun Islam sebagai orang Islam gitu, baru kita mencari guru yang selalu mengajarkan apa, menuntun kita ke dalam bimbingan yang lurus gitu, yang sesuai dengan kaidah Al-Quran dan hadis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah belajar Al-Quran gitu, membaca isinya setidaknya gitu, nah kita harus berhati-hati kalau mendengar ceramah dari seseorang ustadz atau kiai atau apa, kalau tidak sesuai dengan apa yang pernah kita baca atau yang pernah kita pahami gitu, itu sebaiknya kita hindari aja. Jangan sampai kita secara tidak sadar murtad gitu. Nah, statement mereka kadang-kadang juga bisa berbahaya gitu. Jadi aku juga harus ingatin bahwa kita nih sebagai muslim jangan lupa harus sering-sering bersyahadat. Karena godaan kemurtadan di luar sana tuh lagi gencar gitu. Aku bukan menggurui atau sok pintar, tapi aku cuma ingatin aja, jangan sampai kita terjerumus ke jalan yang salah, jalan yang bukan sesuai dengan apa yang Allah firmankan di Al-Quran gitu. Dan hadis itu kan pelajaran dari yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itu jadi berpegang teguhlah pada prinsip Al-Quran dan hadis. Itu aja sih. Nah, sekarang nih lagi banyak banget ini kayak kayak sebuah perusakan moral, pemurtadan, pengkufuran secara massal yang sangat-sangat halus, yang tak kasat mata tapi bisa kita dengar di sekeliling kita gitu. Jadi be careful with that, hati-hati aja, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terbawa arus dengan pemikiran yang salah. Itu aja sih. Ini ya, ini udah jadi satu ini. Nah, terus mau bikin apa ini dulu nih sekarang ya.
Herbun. Jadi gini ya jadinya. Ini hasil kepinginanku. Batternya kayak ini. Nanti aku mau cari mau diapain nanti aku. Entah mau dijadiin washi tape atau untuk kumpul-kumpulin apa namanya istilahnya ephemera, aku belum tahu. Jadi nanti akan aku cari tahu gimana mau dijadiin washi tape, kayaknya lucu juga gitu ya. Gitu aja, sampai di sini. Thank you for watching, please like and subscribe. Thank you for subscribing. See you in the next video, bye bye.